itu berapa? Goceng kan? Iya, jadi 2.500. Iya. Sama ituan ini. Sama jitu, jitu ituan, ebi. Ada ebi ini. Gak ada ebi jitu. Ya, Bang, ada tidak yang kecil, Bang? Hah? Ada. Ini berapa? Itu goceng kalau yang kecil berapa, Bang? Hah? Yang 6.000-an semua. Oke, Bu. Ya, sama. Mana buat goceng? Oke. Ada 5. Telur yang paling udah. Ayam kampung aja. Hah? Iya, telur biasa aja. Ya udah itu aja. Ntar gue beli energinya di sana. Kan di sana ada tuh. Oke, teman-teman, kita masukkan pelet, lalu kita tuangkan air yang hangat. Ini kita bawa dari rumah air ini, dan mudah-mudahan masih cukup panas dan hangat. Lalu kita aduk-aduk sampai rata. Terus kita aduk-aduk terus sampai rata. Sampai meresap. Kalau kurang, mungkin nanti bisa kita tambahkan air lagi. Setelah itu kita masukkan air lagi. Ini sepertinya kurang airnya, guys. Oke, teman-teman semua, untuk umpan pancing ikan mas ini sangat mudah pembuatannya. Dan ini saya peruntukkan untuk para pemula yang mau mancing ikan mas. Oke, terus kita aduk sampai rata. Lalu kita masukkan putihnya saja, nah. Itu telur bebek. Itu kita masukkan telur bebek putihnya saja. Ya, saya rasa cukup. Kita aduk lagi sampai rata. Telur bebek ini bagus untuk merekatkan agar tidak cepat luntur ketika masuk di dalam air. Terus kita aduk sampai rata. Oke. Setelah itu kita masukkan kinoi. Kinoi ini secukupnya saja. Ya, masukkan kinoi secukupnya agar nanti ketika kita mancing untuk dibulat-bulat tidak sampai terlalu keras. Oke, terus kita aduk-aduk. Jadi buat teman-teman silahkan dicoba. Ini bagus juga untuk mancing
harian. Oke. Oke, kita bulat-bulat. Oke, lalu kita masukkan itu nabati. Nabati ini bagusnya dibuat dari keju. Ya, nabati rasa keju. Oke, kita halus-halus terus sampai hancur. Setelah itu kita aduk-aduk kembali. Jadi buat teman-teman jangan bosan-bosan jika ingin membuat umpan untuk kita aduk terus sampai rata. Oke, sampai rata. Setelah kita aduk-aduk sampai rata, lalu kita bulat-bulatkan. Oke, ini rasanya sudah bagus. Lalu kita siapkan yaitu esen, baiknya rasa tenggiri atau juga bisa rasa tuna, tapi hari ini saya memakai rasa. Kan nurut karo sini. Penting banget. Ini sapu-sapu. Wih, mantap. Wah, dalam banget kan. Iya, lu sih. Didiemin. Dalam banget ya? Hah? Sokoknya pakai tangan. Kayaknya sampai ke perut deh. Lu sih. Gila didiemin aja. Keenakan dia makannya tuh. Ambil ini ya.
masukin ini, ini tolong ini masukin umpan ini.